Guys, akhirnya aku kena juga. Eh, Papa Jaja kok gak bisa dihubungin ya? Dia diambil chat. Jangan, dia gak isolasi. Tadi gak diangkat-angkat, kirain kabur dari perisolasian. Hah? Hai. Udah dulu ya, dadah. Besok itu kita sampai. Kemana? Bangun. Terus itu guys, saat semua orang waktu itu kena dia enggak? Saat sudah vaksin, udah aku sih negatif aja tuh. Tapi ya enggak. Tapi ini tas 3 hari. Kau cuci tangan dah. Oh no, aku ke Bandung. Iya kan? Ini yang corona. Guys, akhirnya aku kena juga. Setelah berapa ya? Melewatkan semua orang pada corona. Dia terkuat. Akhirnya kena juga. Aku gak mandi bisa. Mandi dulu. Baru jalan. Mandi dulu ya. Apa seka tuh? Cuci muka lagi. Kayak lagi mau bikin, bikin dulu konten brand buyar. Buyar untuk ngapalin perjogetannya. Dan tulis kertas ya. Nangis guys. Mama. Iya tadi juga nangis lagi. Ya udah deh. Mau PCR nggak ya? Mau lah. Mau lah. Di mana? Ada. Biar tahu CT-nya aja. Kalau ada gejala apapun gimana? Ya misalnya apa? Tapi ini enggak harus CT dulu. Ya, tadi siang belum bisa jalan. Ya, memang begitulah. Kadang demam, pusing, ntar enggak seger. Besoknya pusing lagi. Ya udah. Hey guys, ini aku lagi di rumah yang belum jadi, tapi JJ isolasinya di sini, dia di studionya, dan sekarang aku mau nganterin makanan buat JJ. Ini dia isolasi hari keberapa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5. Situasi hari kelima. Sedih. Hanya bisa melihat dari jauh lagi. Tika. Hai Tika. 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 Rasanya apa Tika sekarang? Tuh. Hah? Tuh. Bukan. Udah bilang yang lebih pusing apa gimana? Udah sehat. Disuntik tadi tuh. Oh iya, disuntik vitamin ya. Diambil darah enggak? Hasilnya kapan? Tahu, sore atau besok. Nah, jadi JJ tuh isolasinya di ruangan studio dia. Untungnya ruangannya kan udah jadi kan, maksudnya udah enak, jadi tinggal tambahin kasur lipat aja. Terus dapurnya untung juga udah ada dapur kan di sini, jadi kalau misalnya dia mau masak atau bikin apa kayak mix segala macam bisa, ada semua udah siapin. Kenapa sih ya? Ya kan piring-piring udah aku siapin. Nah terus untung kamar mandi yang ini juga udah bisa dipakai. Ini kan di rumah sakit ini, terus kamar mandi ini juga bisa dipakai, jadi dia bisa mandi.
Ika, kangen nggak sama aku? Segimana kamu nih? Kangen sama kamu. Oh, ya udah. Aku bawain makanan. Bawain rawon sama ini peppermint. Buat apa peppermint? Buat aku ya. Oh, buat video. Coba cerita dulu gimana perasaannya hidup di rumah. Pesan. Waktu aku covid. Kalau dia rame, covidnya. Iya, kalau aku waktu itu covidnya rame. Waktu covid, karena semuanya covid, sampai Zenzunaira pun covid, dia lagi yang keluar dari rumah karena dia negatif sendiri kan. Jadi dia mendekam lagi di studio ini sampai aku sembuh. Dan sekarang dia positif, balik lagi mendekam lagi di studio. Jadi kamu tuh mau positif mau negatif, tetap isolasinya di sini ya. Ya. Sekarang lagi ngapain? Lagi tidur. Kita interview ruangan studionya dari luar aja kan ada kaca bening. Nah, ya dari sini aja. Kasurnya mana? Hah? Tidurnya di dalam. Ini. Oh, guys. Ya udah deh, ini hari ke-5 ya. Mau di swap lagi kapan? Lusa. Mundur ah. Mau di swap lagi kapan? Lusa. Lusa. Kenapa enggak 10 hari? Atau seminggu kan? Belum, atau bapak lo pasti masih positif. Tuh masih batuk. Oh, ih. Masih batuk. Malah mau swap 10 hari aja. Tapi dia udah enggak selama kemarin ya? Pusing enggak sih? Meriang? Aman berarti. Sesak nggak? Nggak. Kemarin cepat sesak kata. Kok? Kamu biru? Kamu kayak agak kayak. Sesak gitu. Sesak ada ke rumah sakit. Ya udah deh, semoga cepat. Ih, nggak aku begitu atau salah? Nggak apa salah, acuan. Mama cium tangan. Oh. Eh, pakai itu bagus tau nih, yang punya anak nih, humidifier. Ada itu nggak? Oh, ada. Yaudah, aku mau syuting dulu ya. Anak-anak di mana? Zen, mana tau? Zennya juga amatnya tadi. Ada apa? Halo. Sekarang hari ke. Hari ke-6 nggak ada Papa Jeje di rumah lagi isolasi. Ini kangen Papa Jeje enggak? Zain kangen Papa Jeje enggak? Kangen. Zain ngangguk gimana sih? Oh, Zain belum bisa. Iya kangen gitu sih. Zene kangen Papa Jeje nggak kangen gitu? Kangen. Iya gitu. Iya. Papa di mana sih? Papa? Ba? Papa di mana nih? Sakit. Sakit. Apa? Sakit. Mau kasian nggak? Kangen. Kangen ya? Kasian guys, kita mau coba video call yuk. Babi. Barang babi. Kita video call Papa Jeje yuk. Mau telepon Papa nggak? Mau. Zain mau telepon papa? Mau, mami. Bos. Kita telepon papa ya. Lo kok nggak ringing sih? Ini Papa Jeje kok nggak bisa dihubungi ya? Jangan-jangan dia nggak isolasi. Dia kabur guys. Nggak bisa dihubungi. Papa. Papa tuh. Panggil papa. Papa. Kita coba nanti 5 menit lagi ya kita. Si papa. Panggil papa. Saya dulu tuh. Hai. Hai papa. Itu papa Zit.
duduk saja, duduk. Iya, duduk. Aduh. Papa panggil? Mana? Papa? Panggil. Sini duduk-duduk yang benar. Papa? Tanya papa. Papa. Udah sembuh? Belum. Udah kata papa udah sembuh. Tanya papa? Papa. Kapan? Pulang. Kapan pulang, papa? Tanya. Papa. Tanya lagi nih, papa. Neng. Sini. Tanya. Papa? Papa. Udah? Udah. Makan? Udah. Belum. Belum katanya nih. Sayang. Kiss papa enggak? Aduh. Kiss papa, Ma. Jangan pukul-pukul. Kiss papa. Enggak mau. Enggak mau papa, tuh papa. Enggak mau. Papa seger banget abis mandi. Tadi enggak diangkat-angkat, kirain kabur dari perisolasian. Hah? Ada Sil. Lu ngakak banget deh Jeje. Waktu itu kan dia lagi lagi meriang isolasi. Terus dia nge-forwardin katanya mau mangga. Makin stres ada dapat SMS dari Zara Pim, ada sale katanya. Ngakak banget. Deng. Enggak, aku mau bikin endorse. Ini udah hari ke berapa? 6 ya? Seminggu, berarti seminggu. Gimana sekarang keadaannya? Udah seger ya? Udah seger dia, alhamdulillah. Udah enggak meriang-meriang? Sisa lemes sedikit. Nanti swab ya, kapan? Besok ya. Biar tahu CT-nya. Semoga sih udah negatif. Dia lagi ngapain? Main PS, guys. Ya udah, semoga cepet negatif, cepet pulang ya, Pika. Dadah papa tuh. Sini, dadah papa dulu. Dadah papa. Dadah papa dulu, dadah papa dulu. Nanti dikasih mangga. Kiss dulu papanya semua. Zain, papanya semua, Zain. Dadah. Oh, dimatiin sama Zain. Dimatiin guys. Oh iya. Zain mau pencet tombol merah ya? Udah dimatiin sama Zain. Udah ya. Papanya nanti pulang ya. Bye-bye ke papa. Bagaimana kalau bye-bye ke papa? Gini, guys. Bilang. Guys. Ya udah guys, kalau gitu. Besok katanya mau swab. Mudah-mudahan udah negatif. Oh, mau mangga tuh. Oke. Oh, lu suka ya? Sini. Kabur. Ya udah deh, semoga hasilnya bagus besok swabnya. Nanti aku update lagi. Terima kasih guys, jangan lupa like, comment dan subscribe. Dadah. Bye bye, gimana bye bye? Dadah. Itu dadah ke atas. Dadah ke atas cepet. Bye bye dulu, bye bye.